biarnya gak kedor. Halo guys, welcome to back my channel. Di video kali ini aku mau belajar nge-vlog ke JLS Jalan Lintas Selatan ke Pantai Pancer, mau jajal. Oke, mau mencoba ke sana. Katanya ada yang baru. Wadah maple ini yo, terus nge-vlog sama orang tua guys, disuruh nge-vlog. Belajar, saya juga mau belajar. Sepertinya saya grogi apa tidak menghadap ke kamera atau gimana, nanti nilai saja di kolom komentar ya. Ikuti terus vlog saya. Kita lagi beli nasi, nanti dalam perjalanan kata syuting soalnya wedi ini di saut uang demi keamanan. Kita sedang beli sarapan di sarapan di pantai ya, tunggu saja. Oke, saya lewat ini wes guys, jadi guys biasa guys. Ini ki wetenge enggak rai luwe guys, adem wetenge guys. Wetenge ternyep-ternyep ya, adem guys, kena embun guys, adem guys. Di pantai ini saya sedang duduk manis karena kademen. Pantainya sepi loh, mungkin karena mereka lagi kemulan di rumah kademen. Sangat sepi loh itu, pantainya sangat bagus sampai gunungnya di atas awan sepertinya, itu kabut loh, ombak-ombaknya loh. Halo, kita nyanyi makanan guys, tadi beli sarapan. Ini mau makan di mana? Kalian yang tahu tempat yang enak di Pantai Cemara Puger, tolong kasih tahu di mana. Tulis Asep lo. Terus ayo yang magang golek panggon. Katanya bu, pertama kali ngevlog guys, mungkin agak apa, pedot-pedot dodel. Berjalan olah guys, wis toto neng tulisan Pancer Puger. Wah, masuk dulu, ini warna-warni loh guys, stabil apa karet pakai tripod ini. Mau cari tempat makan, lepus yuk nanti reh malah singitan reh.
rasa adem semakin hilang. Halo lo, akhirnya sudah sampai ini. Saking panasnya sampai muncrate banyu sekoro langsung ke mulut. Asin ini lo, tak usap lo. Dan embun masih pagi, tapi enak lo, cowaring ning kene lo. Panasnya, gak panas sih, anget. Dan menikmati perahu-perahu lewat. Ini kalian ngevlog kali ini guys, yang disebut pemecah gelombang, yang bekerja untuk memecahkan gelombang agar perahu-perahu ini bisa masuk. Untuk memecahkan gelombang agar tidak menghantam langsung ke perahu. Mana? Ini belajar ngevlog guys. Ini namanya pemecah gelombang. Pemecah gelombang, guys. Nah, ini pemecah gelombang. Fungsinya untuk memecahkan gelombang agar tidak menghantam perahu yang masuk itu. Agar tidak menghantam perahu-perahu yang mau masuk. Secara langsung. Biarnya gak didorong ke karang. Ya, ngono ya rek carane ngevlog. Ojo mek ngevlog ngomong ini. Iki segorong. Aku ya elek. Aku iki sik belajar. Tibake ayah sama aku itu kalau ngevlog pinteran ayah. My father. This is my father and mother. Jalane halus ngalang-alangi jalan tol. Jalane ning kene gak tol ngantol ning kene halus lur. Itu diisi suara. Iyalah no suarane kebrepek ya warahmatullahi wabarakatuh.